Tuan Yang Pertua, saya mulakan soalan dengan pantun. Ke Pekan Dabung mencari delima, penduduknya mesra lagi petah. Soalan saya nombor 5 berkaitan masalah penodeh getah. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Abdul Latif, silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, melalui Belanjawan 2019, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya menggunakan teknologi Kaplan Modified Bitumen, iaitu CMB. Ia meliputi jajaran jalan raya sepanjang 202.6 km dengan anggaran penggunaan getah sebanyak 450 hingga 500 tan yang telah diturap di seluruh Malaysia yang melibatkan 106 lokasi. Projek ini telah dilaksanakan oleh pihak JKA dan dipantau oleh pihak Lembaga Getah Malaysia LGM bagi memperluaskan penggunaan CMB bagi turapan jalan Kaplan Modified Asphalt CMA. LGM juga bekerjasama dengan FEDA, DISTA, FEKRA dan pihak PPT Teluk Intan, Muar dan Melaka. Hasil kerjasama ini, sepanjang 57.1 km jalan CMA telah diturap. Sehingga ini, jumlah jalan yang telah diturap menggunakan CBM ialah 264.76 km. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, beberapa usaha antaranya pertemuan bersama pihak DPKL, pihak PPT Selangor, Johor dan Negeri Sembilan telah dilakukan dengan objektif teknologi ini dapat difahami dan digunakan di dalam projek-projek jalan mereka. Selain itu, LGM telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama pengguna teknologi Kaplan Modified Bitumen bagi pembinaan jalan. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini Kementerian ataupun KPPK dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau KPLB sedang merancang untuk melaksanakan pembinaan jalan raya di perhubungan desa dan jalan luar bandar. Adalah diharapkan kerajaan akan terus menyokong penerapan jalan raya menggunakan teknologi CMB kerana ia dapat meningkatkan penggunaan pengeluaran getah domestik. Untuk maklumat Yang Berhormat, pada peringkat kementerian, satu polisi mengenai penggunaan teknologi CMB dengan sasaran awal sehingga 10% jumlah jalan yang diturap setiap tahun di seluruh negara menggunakan CMB akan dicadangkan kepada kerajaan. Oleh itu, sekiranya pihak kerajaan meneruskan turapan jalan menggunakan kaedah ini, ia mampu memberi impak kepada harga getah dengan mengurangkan stok antarabangsa dalam jangka masa panjang. Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Abdul Latif. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kementerian Komoditi yang baru ini. Saya difahamkan harga getah kembali meningkat dan insentif pengeluaran getah ataupun IPG juga telah dinaikkan. Dan yang terakhir ialah harga getah RM2.40 dan IPG RM1.60, bermakna penoreh getah akan menerima RM4 untuk 1 kilogram. Terima kasih tahniah. Ini menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang sangat memahami masalah dan kehendak rakyat. Soalan utama saya Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah, sehingga kini berapakah peratusan ataupun berapa peratuskah penggunaan getah daripada jumlah pengeluaran getah negara dijadikan sebagai bahan yang digunakan dalam pembinaan jalan raya, dan berapa peratuskah tahap maksimum yang diharapkan oleh pihak kementerian agar permintaan terhadap getah menjadi lebih tinggi supaya harga getah tempatan menjadi lebih stabil? Mohon penjelasan Menteri. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memang benar Yang Berhormat, kementerian memang berusaha gigih untuk meningkatkan harga-harga komoditi supaya dapat membantu kepada pekebun-pekebun kecil untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan soalan peratusan penggunaan getah daripada jumlah penggunaan getah negara sebagai bahan yang digunakan dalam pembinaan jalan raya, untuk maklumat Yang Berhormat, pada masa kini ia adalah dalam satu peratusan yang kecil.
Seperti saya yang telah terangkan dalam jawapan saya, pada tahun 2019, anggaran 400 hingga 500 tan getah digunakan untuk penerapan jalan raya menggunakan CMB. Jadi antaranya nampaknya hanya kira-kira lebih kurang 0.8% dari jumlah semasa pengurangan negara. Walaupun peratusan itu kecil, tapi penggunaan getah CMB untuk jalan yang diturapkan 202.7 km itu sangat bermanfaat kerana ia dapat memberi agensinya dapat buat penilaian dan kajian perkomersialan oleh AGM dengan kerjasama pihak-pihak berkaitan, terutamanya JKR. Berkaitan dengan menentukan peratusan tahap maksimum itu pada ketika ini amat sukar. Tapi bagi pandangan KPPK, yang penting ialah kesannya. Kesan adalah dalam jangka masa panjang. Kesan dalam jangka masa panjang penting kerana ia boleh memberi manfaat untuk capai tujuan ataupun penggunaan pembinaan jalan dengan menggunakan CMB ini. Jadi kita akan capai lebih tinggi apabila penggunaan MC dengan banyak dapat dikomersialkan dengan sepenuhnya, terutama di Malaysia ataupun di negara-negara yang mengeluarkan getah asli seperti di Thailand dan juga Indonesia. Jadi sebab itulah di bawah kerjasama ITRC ini, yang mana masing-masing telah merancang untuk menggunakan lebih banyak CMB secara besar-besaran. Namun bagi saya, kerajaan harus berkomitmen. Seperti saya katakan, 10% cadangan awal itu untuk kegunaan menurap jalan setiap tahun di seluruh negara harus diterima pakai. Kerana ini penting, menurut sumber, setiap tahun JKR akan menurap jalan hampir 100,000 kilometer jalan. Oleh itu, kalau campuran getah digunakan untuk setiap 1 kilometer, katakan sejumlah 4,000 tan getah bakal digunakan. Ini bermakna jika 10,000 kilometer jalan diturap, sejumlah 40,000 tan getah digunakan. Tambahan dengan pelbagai usaha dijalankan untuk bersama dengan agensi dari kerajaan negeri, PBT, Kementerian Pembangunan Dua Bandar, dan saya dapat ia akan dapat membantu untuk meningkatkan penggunaan pembinaan jalan. Jadi ini sudah pasti penggunaan CMB yang banyak akan membantu meningkatkan harga getah di peringkat dalam harga bagi kad plam yang akan dibayar kepada pekebun kecil. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Libaran Meling. Yang berhormat Sungai Petani. Tambah lepas Sungai Petani. Libaran tolong. Selepas. Thank you. Libaran selepas. Terima kasih Tuan Speaker. Bagi mereka yang dah banyak penggal duduk dalam Dewan ni, kita pun dengar lama dah cerita getah ni nak buat jalan. Tapi sampai sekarang nampaknya baru cadangan dan semuanya cadangan. Jadi isunya Tuan Speaker, selain daripada kita nak buat jalan, nak gunakan untuk pembinaan jalan raya, adakah pihak kerajaan juga fikir selain daripada jalan raya, ada tak benda-benda lain yang kita boleh buat? Seperti contohnya, kita selalu tengok bumbung rumah kita ni, roofing kita. Kita gunakan zinc atau entah yang selalu bocor. Saya lihat ada juga orang kampung yang gunakan getah untuk apa jadikan sebagai alat untuk penahan bocor. Jadi adakah kerajaan bercadang di samping fokus kepada untuk buat jalan saja, ada lain-lain yang boleh digunakan dan ditambah peruntukan untuk buat research secara mendalam untuk kegunaan akhirnya menguntungkan menggunakan getah? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ali Yang Berhormat. Memang satu cadangan yang baik. Kerajaan sentiasa beri perhatian. Jadi getah sebenarnya satu produk dia boleh digunakan pelbagai, bukan sahaja jalan. Jalan ni adalah satu produk yang baru kita nak perkenalkan supaya penggunaan lebih untuk pengurangan getah, contoh di domestik. Kalau pengeluaran getah digunakan dengan pelbagai kegunaan, maka sudah pasti harga getah akan meningkat. Jadi sebenarnya KPPK bukan saja untuk nak menentukan atau tetapkan hanya satu produk untuk jalan saja. Itu adalah antara satu saja.
Jadi selain daripada itu banyak juga produk seperti sarung tangan juga satu produk, tayar dan sebagainya. Maka bermakna KPPK akan mengambil peluang dan akan kaji suatu produk yang baru. Yang penting ialah supaya dapat membanyakkan produk ini untuk membolehkan harga getah meningkat dan bantu kepada pekebun-pekebun kecil di Malaysia ini. Kita faham di Malaysia kita ada 1.1 juta hektar dan melibatkan lebih kurang 440 pekebun kecil. Boleh katakan semua penduri getah ada daripada penduri getah adalah daripada pekebun kecil. Jadi adalah penting bagi kerajaan untuk pastikan supaya memastikan produk-produk terutama dari getah dapat dikomersial dengan baik dan dapat meningkatkan harga getah untuk membantu terutama kepada pekebun-pekebun kecil. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Libaran tadi. Libaran ada getah? Ada getah? Maaf. Terima kasih Tuan Speaker. Selain usaha jangka panjang meningkatkan penggunaan getah dalam pembinaan jalan raya, minta Menteri jelaskan apakah usaha-usaha yang lain yang telah diambil oleh kerajaan dalam penghasilan produk-produk baru serta bernilai tambah. Apakah juga usaha kerajaan dalam kerjasama dengan negara pengeluar utama getah dalam mengukuhkan harga getah? Dari segi jangka pendek, minta Menteri nyatakan bagaimana kerajaan dapat menjamin penetapan harga getah di ladang supaya harga getah lebih kompetitif buat pekebun kecil. Minta juga Menteri memberi keterangan lanjut mengenai dengan inisiatif pengeluaran getah atau IPG dalam membantu pekebun kecil. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Banyak soalan dikemukakan. Tapi bagi saya gini, kerajaan telah memberi begitu perhatian termasuk bagi bantuan-bantuan dan insentif kepada pekebun kecil. Contohnya IPG. IPG pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengurangkan beban ekonomi pekebun kecil getah di samping menggalakkan mereka untuk terus menarik suatu harga rendah di pasaran. Jadi berdasarkan harga getah terlalu rendah pada penghujung tahun 2018, kerajaan telah menambah baik pelaksanaan insentif pengurangan getah IPG dengan menaikkan paras harga penaktifan PHP IPG daripada RM2.20 kepada RM2.50 sekilo getah sekerap bermula di 2019. Selain daripada itu, kerajaan juga mengenakan bantuan musim terkejun one-off yang dilaksanakan oleh Distar di mana diperuntukkan sebanyak 261 juta bagi memastikan kebajikan pekebun kecil dan penorik getah terpelihara ketika musim terkejun. Jadi BTN sebanyak 200 ya sebulan diberikan kepada pekebun kecil bagi 3 bulan pada November, Disember dan Januari untuk memanfaatkan 440,000 pekebun kecil. Jadi yang saya dah terangkan tadi, sebenarnya jalan juga salah satu produk yang diperkenalkan untuk memperkukuhkan hasil atau pendapatan, meningkatkan harga kepada pekebun kecil. Peringkat awal mungkin kita nampak pelaksanaan ini mungkin dia ada kekangan kerana kalau kita kata contohnya jalan, gunakan jalan buatan getah ni mungkin kos lebih tinggi pada peringkat awalnya. Secara banding dengan jalan konvensional. Tetapi kita mesti faham bahawa mengikut kajian bahawa jalan yang menggunakan kaedah konvensional ni dia akan berturut contohnya 4 tahun 5 tahun kena berturut sekali lagi sebab masalah mendap, masalah berlubang, rentak dan sebagainya. Tetapi secara bandingan kalau menggunakan getah contohnya, ia boleh diturut semula mungkin boleh
memiliki taran sepanjang sampai 8 hingga 9 tahun. Maknanya kalau peringkat awalnya kita nampak kos tinggi, tapi jangka masa panjang dia akan mengurangkan kos. Dan dengan cara ini, termasuk kerjasama yang dikatakan ITRC, kita berbincang bagaimana untuk memperluaskan penggunaan jalan ini untuk menggunakan bahan getah ini supaya dia dapat meningkatkan lagi atau menstabilkan harga getah di Malaysia atau di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.